Terus yang paling utama itu, terus untuk pengecekan oli hidrolik di sini dia Pak. Sama beda ini. Paham toh? Terus ini engine hood untuk angkat ini harus Bapak punya. Oh, tongkat ini ya, tongkat. Kalau turunnya dia ini sama. Oh, kalau sendiri sendiri dia cuma naiknya aja, naiknya saja. Ya. Oke. Terus juga ini filter oli. Terus ini starting motor. Ya, starting motor. Jadi Bapak harus perhatikan betul sekecil apapun jangan sampai berakibat fatal ya Pak. Ya. Jadi kunci utamanya dari Pak Salen sendiri. Sama alternator V-bell dicek, terus air radiator ya. Jangan sampai kurang. Terus komponenannya elektrikal. Ini harus juga diperhatikan untuk soket-soketnya, barangkali kendor atau apa. Bapak harus P2 karena kunci utama bukan di mekanik. Ya. Karena mekanik tahu ada keluhan operator saja. Tapi kalau Bapak bisa membantu mekanik, Bapak harus pengecekan, harus waktunya servis-servis, dicek sekecil apapun, jangan sampai berakibat fatal. Ya. Terus yang utama, ujung tombak engine, pulley engine, sama pulley hidrolik. Dan yang paling utama juga air radiator. Ya. Terus ketika Anda operasi kan ada soket Pak. Nah, yang tak kok soket, maaf. Ada disconnect mode. Nah, ketika posisi nol dia enggak akan hidup, enggak akan kerja. Tapi ketika di angka 1 cek nyala. Biasanya kan kenapa enggak nyalakan ya, gitu. Ya. Bapak saya jelaskan itu. Sama periksa juga aki apakah kendor dan titanya. Masakan kalau aki kendor nunggu saya dari jauh kendari kan enggak mungkin. Untuk pot-potnya kalau kurang paham ini Pak, kita lihat ini toh. Nah, lubrication diagram. Ya. Terus untuk yang utama ini ban, posisi ban juga. Batiknya salah ini. Terus Pak, perhatikan ini Pak ya, pengegrisannya jangan lupa. Terus untuk olinya, oli transmisi, Bapak pernah ngecek oli transmisi?